Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi keluarga penerima manfaat PKH dan BPNT yang sudah cair bantuannya kemarin. Cairnya lancar, tidak ada masalah. Ada kabar terbaru yang membahagiakan bagi Anda KPM PKH dan BPNT yang menantikan pencairan PKH tahap ke-6 alokasi bulan November dan Desember ini. Siap-siap akan segera cair kembali, bahwa akan ada satu bantuan tambahan lagi yang bisa diterima dan dirasakan manfaatnya bagi KPM PKH kategori ini di akhir tahun 2024 apabila pencairan sudah dimulai. Pencairan PKH tahap ke-6 alokasi bulan November dan Desember, KPM PKH dengan kategori ini siap-siap saldo kartu KKS Merah Putih Anda akan segera cair kembali, sekaligus KPM PKH ini bisa mendapatkan satu bantuan tambahan pelengkap uang tunai melimpah di akhir tahun 2024. Para KPM PKH yang seperti apa yang bisa mendapatkan satu bantuan tambahan tersebut? Semoga Anda termasuk. Simak video ini hingga selesai supaya tidak menimbulkan gagal paham. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Perlu diketahui bersama, pencairan bantuan PKH tahap ke-6 untuk alokasi bulan November dan Desember ini, proses pencairannya masih dicairkan setiap 2 bulan sekali. Alokasi bulan November dan Desember ini akan segera disalurkan dalam waktu dekat, dan diprediksi proses pencairannya ini akan dipercepat, diprediksi di bulan November hingga akhir bulan Desember tahun 2024. Perlu dipahami bersama, proses pencairan bantuan PKH tahap ke-6 besok ini tetap akan dicairkan secara bertahap dan akan ada beberapa termin pencairan dan terpantau update terbaru di status data 6NG. Bantuan PKH tahap ke-6 alokasi bulan November dan Desember ini diprediksi sudah berubah status periode salurnya menjadi bulan November dan Desember untuk pencairan tahap terakhir di akhir tahun 2024 ini. Dan untuk waktu tanggal pastinya pencairan PKH tahap ke-6 maupun BPNT alokasi bulan November dan Desember ini kita masih menunggu pengumuman surat edaran SP2D resmi dari Kemensos. Kemudian informasi selanjutnya yang telah dinantikan, ini akan ada satu bantuan tambahan uang tunai yang bisa diterima oleh KPM PKH ketika besok pencairan PKH tahap ke-6 apabila sudah mulai disalurkan. Bantuan tambahan tersebut ini adalah untuk bantuan BPNT alokasi bulan November dan Desember senilai Rp400.000. Kita sudah ketahui bahwa para penerima KPM PKH itu banyak, para KPM PKH di berbagai daerah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT, dan kategori KPM PKH inilah yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan BPNT yang akan mendapatkan
memberikan bantuan tambahan berupa bantuan PP Inti Sembako alokasi bulan November dan Desember senilai Rp400.000. Dan ini khusus bagi KPM PKH yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan PP Inti yang akan mendapatkan bantuan tambahan berupa bantuan PP Inti alokasi November dan Desember. Jadi para KPM PKH inilah yang bersiap akan mendapatkan satu bantuan tambahan uang tunai diprediksi di akhir tahun 2024 ini di antara bulan November atau Desember. Semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu di berita lainnya.